warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur kabeh, malam ini Abah Kuta akan mencoba berjalan-jalan malam ditemenin sama Mas Amin ya, yang jambulnya warna kuning ya. Sedulur kabeh, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah ya. Kali ini Abah ditemenin tim ya, cuman mereka masih di bawah, belum sampai. Ini Abah sama kameramen sama Mas Amin mau jalan dulu ke sebuah lokasi. Nggak tahu lah kita mau cari apa, yang penting kita mau jalan-jalan. Nah, kalau kita ada sosok-sosok astral, kita tangkap sosok astral. Kalau tidak ada, kita intinya dapat jalan-jalan gitu ya. Terima kasih ya untuk sedulur kabeh yang telah masuk mampir ke channel Jemaat Abah Kuta. Abah doakan selalu senantiasa diberi kesehatan. Salam sehat, salam bahagia. Kita langsung ke lokasi. Siap Mas Amin? Siap. Oke ya. Siap. Benar-benar jauh dari pemukiman. Kita masih baru perjalanan. Ini nggak tahu jebol kenapa ini. Kenapa ya? Jebol. Baru masuk ke tempat, kita juga belum sampai ya. Ini Mas jebol, sudah masuk ke suatu lokasi, itu ada apa itu? Tahu kan? Awas-awas lari ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan sinten ingkang mlebet badane si jebol ini siapa? Panjenengan siapa? Kenapa tiba-tiba masuk? Tempat utem mriku. Hah? Tempat utem mriku. Oh, ini sosok yang ada di batu di sana tadi Mas Yoga. Maaf ya, yang punya tanaman ini agak apa injak-injak. Nanti tanggung jawab sama Mas Pandu. Yang ada di situ. Kenapa tiba-tiba masuk badannya jebol? Hah? Kenapa? Kami minta maaf ya kalau merasa terganggu. Kami dari tim CAK ya, Jemaat Abah Kuta, datang ke sini bikin konten ya tentang video makhluk-makhluk astral. Kalau emang panjenengan pengen masuk kamera, jangan masuk ke badan jebol. Langsung aja wujudnya panjenengan kalau purun. Ora iso, kenapa? Kenapa? Maksudnya apa mau ke sana ke depan? Gak boleh atau gimana? Gak boleh? Kenapa? Junjungan kami. Oh, itu junjungan kamu yang di situ. Di situ banyak sosoknya. Apa mau ke situ boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Apa nggak akan rusak tempatnya di situ dan juga nggak akan ngacak-ngacak? Apa cuma bikin video aja mencari sosok yang di situ, kalau bisa suruh masuk kayak gitu. Dan kalau ada barang yang boleh dimanifestasikan, maka Abah akan coba menariknya kayak gitu. Ya? Sosok apa nih Pak? Ini coba apa tanya, kamu bangsa jin atau siluman? Khodam. Khodam. Punyanya orang, udah pernah jadi punyanya orang. Khodam apa kamu itu? Singo barong. Singo kayong gering, ora tau jembane apa. Kamu gak pernah dikasih makan apa? Hah? Apa mau lanjut? Boleh apa enggak? Kamu keluar dari badannya jebol. Kenapa? Kalau mau berkelahi nih sama temannya Abah aja. Nah, siapa sih nih? Mas Herman enggak apa-apa. Sama Mas Herman enggak apa-apa kalau mau. Enggak mau. Enggak apa. Ah, kalau mau ini sebab kacamata dilepas, takut tadi kamu jatuh. Ini indang dan kodam maksudnya, Nak. Hajar Ben, udah nggak usah sama apa itu, kita wakilin sama Mas Herman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru kali ini Mas Herman berani, karena di depan belakang banyak orang jadi berani. Belum kesini buat kita. Mau apa kamu? Mau ambil tongkatnya apa? Tangan. Lawan saya dulu. Lawan saya dulu. Ini nggak bisa kan? Kamu mau ngelain jurus apa nanti kamu? Bogor ya. Jurus apa itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Keluarin jurus kamu. Keluarin semuanya. Sini. Maju. Musuh Anda datang. Keluarin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin semuanya jurus kamu sini. Saya enggak takut. Lawan saya. Allahumma sholli wa sallim. Kalau kamu kalau berani lawan aja enggak apa-apa sini. Serang saya. Sayyidina Muhammad. Apa yang hilang? Ini itu berarti sentimental ya, Mas. Assalamualaikum ya khodamul khodam. Assalamualaikum ya khodamul isin. Ya khodamul ruh. Ya khodamul jasad. Assalamualaikum. Di sini banyak sosok. Lihat-lihat kita semua. Jangan ada yang kosong. Jangan ada yang kosong. Jangan ada yang kosong. Jangan ada yang kosong. Ya, itu acara ada yang kosong ya. Kalau ada perempuan jangan kosong. Abang akan mencoba berkomunikasi ini di atas. Suruh ke samping ya, Pak. Oke. Mas, sana kan ya. Mana mau terjadi ya? Waalaikumsalam, Mas. Pak, kita iya. Nah, itu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaget nyengir orang ngomong-ngomong, Jan. Hah? Super di sini. Iya, tadi ada yang nyengir kamu. Awas, dia datang ke depan. Datang gitu, tuh. Awas, jangan ada yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu sosoknya gede banget, orang gede banget. Besar banget. Ya. Lihat enggak kamera? Belakang pohon. Belakang enggak? Belum. Enggak ketangkap? Enggak. Ini barusan di sini nyala gede banget nih. Bocah cilik. Awas ya. Tuh di belakang. Ya Allah. Dua kali aku dibikin kaget. Urusannya Mas Hendy.
Turun. Urusannya Mas Edi. Silakan Mas Edi bawa senter, kamu malah lari. Orang lah. Sendirian ini. Assalamualaikum. Kenapa kalian masuk ke badannya mereka? Mas, ada apa? Ada orang lumber yang mau nanya-nanya. Silakan masuk. Kau lumber? Ya, bro. Siapa yang mau nanya? Ya, ya. Gimana? Asli lumber. Oh ya, monggo, silakan. Monggo mau nanya sama siapa? Ajak ke gue, ajak ke gue, bro. Kenapa? Kenapa? Orang, enggak kuat ya. Ayo siapa mau nanya enggak? Ini mau masuk ke orang bisa ditanyakan? Sebut. Kita kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian Islam bukan? Muslim bukan? Assalamualaikum. Kula nuwun. Mereka bukan Islam ya, bukan Muslim, bukan Muslim. Ini sosok yang bapak-bapak yang tua berbulu. Ini nggak tahu sosok yang di sana. Megang area sini. Minta maaf kalau mengganggu kalian semua. Kami udah izin sama warga sini untuk ekspor di sini, bikin video di sini. Kalau apa mengganggu panjenengan, apa minta maaf. Apa sedang bikin video konten tentang makhluk-makhluk astral. Kalau emang panjenengan turun, apa pun wujud aslinya panjenengan. Kamera jimat Abah Kuta ya. Yang ini ngamuk liar banget ini, nggak mau. Aman. Tapi kalau kena, kalau kalian kalah sama Abah ambil yang ada di situ. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo kita bikin perjanjian. Kalau Abah kalah, Abah ambil. Tapi kalau Abah kalah, Abah langsung pamitan pulang kita dari sini. Oke? Okay? Asyik, selamat malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wa ma anta khaliqum minhum illa yaumil qiyamah. Humma salli ala sayyidina Muhammad nabiyika azada holaka minal jinni wal insi wasayatim fama anta halikum minhum illa yaumil yang ada bapak air suruh minum.
wedang. Ini sekali masuk dua ya. Kenapa? Putih. Allah bar. Astagfirullah. Allah bar. Min. Kenapa min? Putih-putih. Di mana? Ning buri. Ini. Lari kayak kerbau aja. Ada sosok putih kayaknya di belakang. Aduh. Sobek lu, tanahnya sampai sobek lu. Udah enggak apa-apa, Min. Kita jalan lagi, Min. Amin, ada sosok putih-putih di belakang. Ketakutan ini. Ayo kita jalan enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa sedikit langsung ketakutan. Wow, gimana, Min? Capek banget, guys. Luar biasa. Parah nih. Tuh. Parah. Jalanannya sangat licin, sedulur. Oh, ini. Sepatu apa udah kayak habis. Parah banget. Sawah ya. Lanjut ya, Mas Amin. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ini kepleset. Oke, kita lanjut ya. Ya, terima kasih Sedulur Kafe yang telah mengikuti perjalanan malam ya bersama Bakuta, Mas Amin dan juga tim JAK. Jangan lupa untuk Sedulur Kafe yang belum like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.